ketemu lagi. Hari ini kita sedang berada di Kota Tegal. Iya, nah, panas kita banget loh ini. Mau ke rumahnya Galuh Cuisine. Galuh Kura, teman-teman. Nah, kebetulan ini tadi kita udah nanya-nanya ke iya, warga sekitar dan katanya itu rumahnya itu loh. Wish, ada karangan bunga loh. Oh, iya, bunga rumahnya. Waduh, keren. Yuk, kita langsung samperin yuk. Oke. Ini kita langsung lihat rumah baru. Jadi tujuan kita ke Tegal sini ke rumah barunya Galuh. Hari ini kita ada acara ya di sini ya, acara selamatan. Nih, selamat menempati rumah baru. Selamat menempuh hidup baru. Lagi lamaran. Iya. Dari teman-teman Turtle. Dari Iqbal. Dari Iqbal nih. Bumi Reptil nih. Udah ngumpul teman-teman. Rame banget loh. Assalamualaikum. Teman-teman. Luar biasa. Dulu. Apa kabar, brother? Alhamdulillah. Gak nyasar loh. Wah, iya. Sampai malam, teman-teman. Ternyatanya banyak warga lah, teman-teman. Rescue gak ke warga? Iya. Mana tau ada Nino. Nih, Sultan kecil. Dari mana? Dari BSD. Iya, Nino. Siap. Halo. Apa datang, Nino? Siap, Nino. Oh, baru datang. Baru datang. Oh. Jadi, gini dong. Apa? Jadi gini dong. Apa yang sampai ya? Ada ular. Ya, kita sampai sini. Istilahnya, mengucapkan selamat. Bela sungkawa. Adanya jadi bangke satu di kamar. Wah, ada bangke satu. Aja di Batang. Ya, bener kan? Simba udah mendarat duluan di Tegal. Kemarin becak itu orang. Iya, becak nggak bayar lagi. Saya yang tombol. Sama. Gimana kabar? Mas Amar. Dari tadi kek. Jadi kan kita udah janji sama teman-teman, kita bakal grebek rumah barunya Galuh Kura. Ada hewan apa aja di rumah barunya? Mungkin hewan-hewan baru atau bini baru mungkin ada ya. Belum ya. Monggo masuk dulu, aku tak nemenin dia dulu ya. Kita masuk yuk. Ya. Bebas ini ya, Mas Galuh. Monggo anggap saja rumah saya. Langsung disambut dengan selamat. Gemblung, Bang. Apaan? Loh. Lihat. Koleksi. Inilah terbaru rumah Jusian. Baru ada piaraan baru. Ternyata tukang kura piara ular juga dan ularnya ini ular putih nih teman-teman. Itu kenapa mulutnya merah-merah itu pakai gincu itu? Mungkin dia masih baru ya, masih dalam masa adaptasi. Iya. Sponsor lampu itu. Dari kapan lo keep ular-ular kayak ginian lo? Ini sebenarnya udah lama. Wah, mel. Tapi ini ada luka di mulutnya itu kenapa lo? Itu kemarin kecipok. Yang nyipok tahu siapa? Sini. Mana? Kita ikutin aja. Ayo. Wah. Woi. Gitu, teman. Kita liatin ke teman-teman ya. Ini kita spesies. Lihat teman-teman ya. Iya, pamalnya berbahaya. Ini kita pakai tangan kosong enggak apa-apa dong? Harusnya pakai gu. Ini sempat dinyatakan hal ini dulu. Iya, ini dari bahu. Teman-teman ya, ayo. Siapa ini? Ada yang tahu enggak? Kalau penasaran kita buka bareng-bareng. Coba ya. Unboxing. Kita lihat dari kemarin. Kameramennya cewek semua. Koleksinya kalau keren loh itu Mas Ratno. Satu nih diculik nih satu nih. Kamu berani nggak masukin ini? Nanti kerowak itunya.
Culik ya satu. Culik satu. Jangan nanti kita kena karma. Oh, ini Shogu, Bo. Dian. Wih, aku kira batu itu Mas Sarno. Wow. Wih, Dian, wih, Dian. Gila, gede banget. Wih, Bo, banyak, Bo. Wah, kita bisa hunting. Kita bisa hunting bulu sini di sini, teman. Wih. Jadi ada isinya. Ini berarti tempat buat dia nular ya Mas Arta ya? Jadi di sini khusus res juga ya, Po ya. Res, semua res nih. Kandang beriku. Tapi beda-beda juga jenisnya, Po. Warnanya beda-beda. Coraknya beda lokaliti ya. Mungkin. Mm-hmm. Tuh. Ada yang cerah juga loh. Widadau, keren banget teman-teman. Itu apa itu yang merah tuh? Mana? Mana itu? Kali aja ada telurnya ya, biasanya kura-kura telur di dalam pasir. Nah lumayan, bisa tahu aja bisa buat bikin mie rebus. Cocok rebus telur tuh, tapi ya Karusi, Karusi bilang katanya baru aja menelur. Oh berarti mungkin udah di yang itu tadi, yang udah netes inkubator ya? Betul. Oh, gak ada sih disini. Apa? Telur, telurnya. Ini kita cari telurnya buat kita bikin mie rebus pakai telur kura gitu kan. Kayaknya kalau kura-kuranya aja. Terlalu unyu untuk dipotong. Ini mau di presto 7 tahun pun enggak bakal lunak ini. Tapi ini tempurungnya bisa dibikin piring ya buat mangkok. Kita makan ya, ya mangkok tuh. Ya. Biasanya dibikin kerajinan, tapi nggak dibunuh loh ya. Kalau kita, dia udah terlalu tua kan pasti mati ya. Mati. Karena setiap makhluk pasti mati ya. Hmm. Nah cangkangnya itu dimanfaatkan. Kecuali iblis ya. Kecuali iblis. Untung kita manusia ya. Nah cangkangnya dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan. Oh ya Bob. Nah. Ternyata barangnya ada unik nih Bob. Nah, ada tagal juga kok, londok kok. Itu penting awun. Nah, itu cerikin. Tapi warnanya cakep ini, merah dan ekornya cabang. Coba lihat teman. Iya loh. Ekornya cabang. Bede berekor cabang, ternyata dia bukan cabang, tapi dia proses ganti kulit ya, sejing. Oh, bukan cabang. Kenapa mati yo? Oh. Mati langsung. Bapak kan kita kan deketan. Oh, iya. Nah. Ini ada satu spesies ya Pak. Itu jinak dan dia nggak makan ya pokoknya. Dia makan dia. Puasa 60 tahun kayaknya nih. Wih. Ini kura-kura apa ini Mas Rasno? Abrakadabra ya. Abrakadabra. Oh tak kira tenanan sebelum lagi mainan. Bajikut. Ini ada kadalu kok, kadal apa sih ya kok? Itu rino apa ya? Apa itu? Itu kok kelihatannya korban cepat kok. Iya. Tapi itu nanti nggak lepas. Nah ini yang kita tadi bilang loh Mas Rasno. Tidak. Ternyata kosong. Ini yang tadi mati terus jadi kayak gini nih. Nah ini dipotong terus bisa jadi mangkok atau biasa kalau di luar itu bikin sup terus mangkoknya pakai. Ah iya, cocok banget ya. Tapi kita sih nggak boleh yang mencuci hewan kucingnya ya. Enggak, kasihan juga. Kasihan. Bukan hewan kucing. Karena kita penyayang. Nah ini dia ini ikan eksotisnya. Ini po, deketan dong biar oke. Mic-nya. Wih. Ini kan ikan yang ada cerita sejarahnya dari zaman dahulu kala ya yang katanya. Apa itu? Apa ya? Kembali cerita. Lo. Tuan rumah yang malah. Siap bos. Ikan apa lo? Itu namanya ikan lungfish. Yang ceritanya sama Nabi Nuh itu itu ya. Jadi waktu itu Nabi Nuh kan lagi jalan-jalan terus kita papasan lagi herping konten teman-teman jadi ini cari teman-teman dapat dari si Arbi ini Arbi Detil iya okay. Dikasih harga kurang ajar lu ini. Ini kadut albino. Wow. Kadut albino ini Homalopsis bukata. Nah, itu dia. Albino kepala
persis berkata. Nggak kelihatan ya kamera? Nggak. Iya kecil banget soalnya. Iya kecil. Tuh. Seno termusnya enggak? Oh ini Rat, yang kita cari tadi nih. Wow, telurnya udah menetas ternyata. Teman-teman, ini telur ular apa ini loh? Itu bukan ular, kura-kura. Kura-kura beda puting atau LCA rodini teman-teman. Aduh jenengnya angin lah. Angin jeneng ular lah. Kutek, kunicius, kuning. Belut, cocok. Ini belut albino. Belut gede banget, kepalanya aja gede banget kayak kepala apa gitu. Ya, kita akan gabungnya itu ini netes ini nih itu netes itu ya ini. Tapi digoreng enak loh, enggak apa gitu. Kalau belut gak enak mas. Terus ini yang digoreng apa loh? Itu dari Pak Wanto. Nah, ini dari Pak Wanto. Ini yang dulu apa viral 99 juga. Iya. Kalau yang ini dari mana? Oh iya. Wah, pasti kaget misalnya. Dibocor. Mas Tony. Ini tuh, sana ini dari Maru-Maruin. Oh, Maru-Maruin. Itu yang punya yang kameramennya Nino. Wah, dia itu ekspor-impor sana. Ini langsung? Langsung. Ini Neng Ranti, tapi dia beda ya lu ya? Iya. Bentuknya kayak... Seperti keris. Iya. Dia punya lu. Seperti kehidupan ya. Berliku itu. Ada yang aneh lagi. Nih, kurang pusing. Nah, mending mainin ini Mas Adno. Tukang kura. Di rumahku ya, belum pernah. Ini belum pernah dikeluarin loh. Oke, kita juga ini langsung aja keluarin yuk. Langsung keluarin yuk. Ayo, yuk. Oke, kita keluarkan kobra putih Galuh Pusin dulu. Yuk. Okay. Ular baru di rumah baru. Tunggu terus, nantikan keseruannya seperti apa karakter kobra putih Galuh Kura teman-teman. Pastinya keren lah ya dok ya. Keren. Oke dok. Siap bos.